Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa yang menurut perkiraan dibangun pada pertengahan abad ke-17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di kota Tangerang. Bangunan ini terletak di Jalan Cilame, nomor 20, Pasar Lama, Kota Tangerang, Banten. Di museum ini, banyak sekali peninggalan sejarah kehidupan Tionghoa. Banyak juga artefak yang menjadi saksi bisu dalam kehidupan masa lalu. Kedatangan armada Cheng Ho dengan rombongan yang terdiri dari sekitar 300 kapal jung besar dan kecil membawa hampir 30.000 pengikutnya. Sebagian dari rombongan yang dipimpin oleh Chen Qilong ini diyakini sebagai nenek moyang penduduk Tionghoa Tangerang atau yang biasa disebut sebagai Cina Benteng yang mendarat di Teluk Naga pada tahun 1407. Kondisi bangunan sebelum dijadikan museum sangat memprihatinkan dan sangat tidak terawat. Merasa bangunan tersebut merupakan situs budaya yang memiliki nilai historis yang tinggi, pada November 2009, akhirnya Budaya Halim mengambil alih bangunan tua tersebut. Bangunan ini terdiri dari dua lantai. Saat hendak membeli tiket, kami diberitahu bahwa di dalam museum, kami tidak boleh mengambil gambar, baik foto ataupun video, bahkan tidak boleh merekam suara. Selama tur museum, jangan berpisah dari saya, kemudian naik ke lantai 2, kita buka alas kakinya, masuk dari pintu ini sampai ke lantai 2, mohon maaf, tidak boleh foto, video, merekam suara, dan dilarang menyentuh koleksi-koleksi museum. Kita masuk dari pintu sebelah sini, silakan. Lantai pertama merupakan restoran, tempat berkumpul, penjualan souvenir, dan yang lainnya. Di lantai 2 ada berbagai barang-barang sejarah yang tersusun rapi, baik di dalam etalase maupun yang diletakkan di atas meja. Salah satu koleksi barang-barang antik pertama yang bisa ditemui adalah timbangan opium. Timbangan opium yang terdapat di museum ini berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea, Indonesia, Burma, dan Thailand. Tidak hanya timbangan opium, masih ada beberapa timbangan antik lainnya, seperti timbangan yang digunakan untuk berdagang di pasar. Timbangan adalah simbol pasar lama yang merupakan pusat perdagangan. Selain timbangan yang menjadi simbol perdagangan di pasar lama, museum ini juga menyimpan koleksi botol kecap dan label kecap-kecap Benteng yang terkenal sejak dulu di Tangerang. Ada koleksi label kecap Benteng Teng Giok Seng yang diproduksi di Benteng Tangerang. Ada juga label dan cap kecap Siong Hin yang pabrik kecapnya masih ada sampai sekarang. Ada juga sepatu Cina yang berukuran sangat kecil. Dulunya, sepatu ini digunakan untuk membentuk kaki wanita Cina menjadi sangat kecil. Tidak hanya sepatu, ada hiasan kepala, hiasan pundak, hiasan baju dari Cina, kain-kain batik Cina, kain pagi sore, dan kebaya encim. Salah satunya terdapat barang-barang koleksi dari istri kapiten di Batavia, Ao Choi, yang dijuluki Kartini dari Batavia, yang disumbangkan ke museum ini. Anda juga bisa menyaksikan berbagai macam kamera tua yang masih bisa menghasilkan gambar berkualitas tinggi di sebuah ruangan khusus yang terpisah dari barang-barang lainnya. Bagi Anda yang senang dengan musik, Anda juga bisa melihat berbagai koleksi alat pemutar lagu mulai dari yang paling kuno, Edison Phonograph buatan tahun 1890-an. Ada juga mainan khas Tionghoa seperti mahjong. Hal yang paling berharga pada museum ini adalah relief di bagian atas ruangan. Relief itu merupakan penggalan cerita dari Three Kingdoms. Kondisinya masih 95% asli. Sebelum museum ini direstorasi, kondisi relief ini sangat menyedihkan. Relief yang bentuk aslinya berwarna-warni ini ditemukan berwarna coklat tertutup debu bertahun-tahun lamanya. Setelah dibersihkan dengan susah payah, akhirnya ditemukan bentuk aslinya dengan warna-warna yang masih menyala. Padahal, relief itu diperkirakan berasal dari abad ke-18. Museum Benteng Heritage terasa seperti rumah. Suasana klasik dan asri membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Banyak yang menjadikan museum ini sebagai tempat pilihan untuk melakukan foto prewedding. Hanya saja, karena lokasinya berada di tengah pasar, membuat museum ini sulit ditemukan.
Bahkan, masih banyak warga kota Tangerang yang belum tahu akan keberadaan museum ini. Ingin lebih tahu tentang Cina Benteng itu asal-usul dari mana, terus budayanya apa aja, dan mungkin itu sih. Kebanyakan warga Tangerang tahu Pasar Lama Tangerang, tapi sebagian dari mereka tidak tahu di mana Museum Benteng Heritage berada. Padahal, di dalam Pasar Lama Tangerang, terdapat museum yang menyimpan banyak sejarah di kota ini.